baiklah, kita hari ini insya Allah di asrama komplek Masa Dentes. Yuk kita lihat ini bagian halaman depan ya. Nah, ini wilayah permainan, maksudnya permainan istirahat di wilayah apa namanya halaman komplek Masa Dentes. Oke, kita lihat musola ya. Musola ini tempat kalau kelas 1 itu, kelas 1 Sanawiyah ini pertama kali mereka masuk, dia harus tinggal di sini dulu, sholat berjamaah di sini karena mereka harus berbeda dengan kelasnya, artinya sholat mereka khusus semuanya kelas 1 kelas. Jadi ini sholatnya, nah ini ada TV. TV ini kita bisa pakai khusus setiap hari Jumat siang, jadi ada jam istirahat libur atau pokoknya tak bisa-bisa lah kita sekarang di sini. Oke, kita lanjut ke asramanya lagi. Nah, ini asrama Umar bin Khattab. Boleh dilihat Kak Sandika di wilayah ini. Ya, ini wilayah Masa Kendes. Wilayah plong, artinya asrama mereka itu luas sambil berkata. Ini asramanya, tempat mereka tidur. Dan ini kasurnya disusun di sini. Ini yang tiket. Kalau mereka sudah paham masalah tiket, insya Allah mereka tiket seperti ini mereka nyusun sendiri. Kadang dibentuk seperti kursi. Pokoknya setiap hari beda-beda susunan. Oke, nah ini asrama plong. Oke, kita lanjut sini kan, kita ke atas. Ada sama makan. Kita akan lanjut ke sama sambil apa? Berarti sama Usman bin apa? Sama Usman bin apa? Yang berjual samanya, kasurnya di bagian belakang. Nah, lagi tadi di bawah kita ada. Oke, kita coba lihat sini. Enggak lihat ke samping bawah. Oke, yuk kita coba ke bawah. Wilayah musola kuno. Insya Allah. Cepat. Sama Ali. Bong juga sama seperti asrama yang lain karena sama bersama. Dan ini asrama Ali bin Abi Thalib. Oke, dan ini ada apa? Kasurnya di sini. Oke, terima kasih, kita kembali lagi.